Kalau bersetubuh dengan isteri, kemudian orang azan, boleh tak kita pergi, boleh tak kita pergi solat? Sah tak solat kita? Biarlah dia nak tanya. Dia melakukan persetubuhan hubungan dengan isteri, kemudian orang bang, Allahu Akbar, dia pun tak mandi junub, pergi ke semayang, boleh tak? Kerana Allah sebut dalam Quran, wa in kuntum junuba fatahharu, jika kamu berhadas janabah wajib mandi. Maka mandi itu taharah yang menjadi syarat sah semayang. Semayang ini dia ada syarat dia. Tak ada syarat tidak sah. Apa makna syarat? Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa laisa juz'an minhu. Syarat artinya suatu perkara yang mesti kita lakukan untuk mengesahkan ibadat solat, dan dia bukan dalam diri solat. Maknanya kalau mengambil wuduk adalah syarat bagi orang yang berhadas kecil, maka mandi adalah syarat bagi orang yang berhadas besar. Siapa yang sengaja tidak mandi junub dan dia melakukan solat, dia berdosa. Pendapat jumhur ulama, dosa besar. Okey. Soal